Video seorang pria memperlihatkan daftar harga sembako pada tahun 1997 menarik perhatian warganet. Dalam buku catatan yang tertulis tanggal 22 Maret 1997 itu, pengunggah merekam sejumlah nama barang, jumlah barang, dan harganya. Unggahan ini menjadi viral karena memperlihatkan harga sembako yang masih murah pada saat itu. Pengunggah menunjukkan harga deterjen 450 gram yang dijual Rp1.750. Kemudian satu bungkus mie goreng dijual dengan harga Rp400. Bahkan harga 1/4 kilogram telur saat itu masih Rp750. Hal itu diketahui dari unggahannya di akun TikTok @rshareza pada Selasa 24 Agustus 2021. Saat dikonfirmasi, pengunggah video membagikan kisah lengkap di balik unggahannya. Video itu direkam dan diunggah oleh Roni asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ia menemukan buku catatan harga sembako tahun 1997 itu pada Selasa 24 Agustus 2021. Roni tak sengaja menemukan catatan itu saat membongkar gudang bekas warung sang ibu. Dirinya mengaku senang bisa menemukan buku catatan tersebut. Menurutnya harga sembako dalam buku itu menjadi kenangan tersendiri baginya. Ia pun tak menyangka unggahannya itu bisa viral di media sosial, mengingat video tersebut merupakan unggahan pertamanya di TikTok.